Oke, teman-teman, balik lagi di Hobi Kelana. Kali ini aku lagi ada di Festival Pasar Kue Subuh Senen. Sekarang aku lagi ada di area gedung baru. Jadi pasar kue subuh ini dialokasikan ke sini sekarang, di tempat yang baru, yang pastinya pedagang juga lebih nyaman dan teman-teman yang datang pun jadi lebih enak ya. Kebetulan parkirnya juga luas di atas, jadi kalian bisa parkir dengan tenang, nggak perlu di pinggir jalan lagi seperti biasanya. Yang udah tahu pasar Senen pasti ya kayak gitu ya. Nah, ini kebetulan karena lagi bulan puasa, jadi ini dan berbuka ya, jadi belum terlalu rame banget, lagi mau buka puasa juga sebentar lagi. Jadi ini nanti kita sambil icip-icip, sambil kita ngeliat. Jangan lupa kalau misalnya kesini harus wajib banget bawa uang cash ya. Jadi apalagi uang receh-receh, karena di sini diperlukan banget buat beli-beli gitu. Nah, ini teman-teman, aku mau liatin kalian gedung barunya. Ini nyaman banget, aku juga seneng karena tempat-tempat kayak gini tuh seneng banget ya jadinya ya. Jadi aku bakal liatin kalian tempatnya seperti apa. Nah guys, di sini udah ada bacaan Festival Kue Subuh Senen Jaya. Nah, kita langsung masuk aja ya dengan gedung barunya. Jadi kita mau ngecek di dalam sekarang. Semoga udah rame ya jam segini ya. Kita cek ke dalam. Jadi ini udah selesai buka puasa ya. Ini ada toilet VIP. Tuh. Ini udah dipastikan ini bersih nih, toiletnya baru juga ya. Lewat sini terus kita jajan di pasar kue subuh. Ini aku liatin ke kalian. Di sini seru banget. Lagi buat yang seneng jajan ya. Buat takjil ini cocok banget. Kita bisa lihat-lihat di dalam. Ini nggak terlalu, belum semuanya buka sih ya, masih agak sepi ini. Masih belum terlalu rame. Biasanya tuh udah rame banget, ini nggak tahu ya kenapa ya. Apa karena bulan puasa? Tapi memang dialihkan ke area ini. Minta plastik itu. Yang
5 ya tadi ya?